Tungku Smelter, salah satu perusahaan pengolahan nikel di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park, dilaporkan meledak pada Jumat malam. Informasi yang dihimpun, ledakan tungku meledak sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Tengah. Dari video amatir terlihat api pada tungku salah satu pabrik pemurnian nikel. Dilaporkan dua pegawai terluka karena ledakan dan kebakaran ini. Hai, rawan-rawan.